wabarakatuh. Hai sahabat semua, kembali lagi di Pop Mami Mece. Nah jadi hari ini sahabat semua, Lebaran keberapa sah? Empat. Keempat, kita itu udah ada di rumah abang saya sahabat semua. Jadi ini kita langsung mau minum. Nah jadi ini bibik saya udah dari tadi pergi, tapi gak sampai-sampai. Kita luan, terima kasih mas. Nanti lagi tuh video itu. Nah jadi kita buka masker laku. Tapi tunjuk laku. Langsung minum. Apa Sri? Sri rumah bindar. Ini Bismillah. Biasa. Gue nak mukur kapan? Kom, mari kita masak. Dekani. Ambil nasinya. Udah kayak makan jalan sahabat semua, tengok. Ih, enggak usah pakai piring lah sahabat semua. Enggak usah pakai piring kaca, piring ini aja ya. Sama-sama kita pulang. Oke. Oh, enggak bisa. Adik Mesa. Ini adik Mesa numpang. Makan jalan. Jarang dibidanya. Laku tuh. Lebende ya kami. Udah. Nanti kalau kurang tambah. Ih, wangi aku. Wangi lah kalau mami. Udah wasari. Ih, lewat kan. Ini ada sambal terasi. Halo. Ini ada rebus terong. Adik saya yang videoin sahabat semua. Ini ada timun. Ini ada apa namanya kak? Ini sop. Sop daging. Ini ada entah ini apa? Ini lomo ayam bre. Jangan goyang lah cinta. Tunggu kita tak beliin. Nah ini sahabat semua, sayurnya banyak kali sahabat semua. Gak apa-apa lah ya kan. Ini abang saya yang masak semua. Mari kita makan. Sahabat semua, ini kita mau pulang. Dapat THR, udah cair. Jadi kita mau pulang dulu sahabat semua. Itu udah aku bagi. Nah, jadi ini kita udah pulang sahabat semua. Jadi kita itu naik motor, naik kereta. Kalau kan bilang di sini tuh kereta, beda motor. Jadi kita duluan pulangnya sahabat semua. Karena tadi pun kita itu duluan nyampe, jadi kita duluan pulang. Bibi saya masih ngomong-ngomong di sana, jadi kita pulang-pulang lah ya kan. Ini tadi itu saya kesininya bawa motor, pulangnya itu ganti dengan adik saya. Kenapa bawa lagi kita bawa kereta? Nah jadi di sini saya bawa kereta sama semua. Nah jadi kita pulang itu pun
dari sini kita. Kondisi kampung kita sahabat semua kalau lebaran ya. Kalau lebaran pertama itu, kedua emang nggak sempit jalan sahabat semua. Tapi kalau sudah ketiga, keempat dan seterusnya gitu, itu ramai kali di jalan. Tengok ini itu. Sa, jangan lupa deku. Langsung takut. Padat jalan sahabat semua. Kalau pagi jam 7 itu lebih padat. Habis itu nanti kalau jam 5, jam 6 itu pun padat juga. Nengok sahabat semua, padat kan. Nah kayak gini dia sahabat semua. Karena ini udah jam pulang orang jalan-jalan gitu. Nah, padat dia. Padat kan sahabat semua. Di depan itu banyak mobil tuh. Oh. Ini di rider sahabat semua. Oh. Nggak boleh balap di sini. Tengok ini ya, kurangi kecepatan katanya. Tinggal ke tempat mesin sahabat semua. Kita mau beli salad buah. Karena adik saya ini kepingin katanya sahabat semua. Jadi mari kita beli salad. Nah jadi ini kita mau ke rumahnya Binda Nayan sahabat semua. Kita mau ambil motor. Jadi ke rumah Binda Nayan itu harus belok ke sini. Jadi kita belok dulu. Yuhu. Nah, jadi ini Yulan dengan Meista. Nah, orang ini pulang berdua karena kita ada kerjaan juga sahabat semua. Ini namanya Meista ya. Yang mau nanti saya bagi nomornya di bawah. Tidak. Sudah. Dah. Nah, jadi ini kita ada di rumahnya Binda Nayan. Nah, ini sahabat semua, tadi itu saya nyanyi di sana. Sri, lumayan gila. Jadi saya dapat uang sahabat semua, duit 2000 keter. Karena menyanyi ini dapat duit. Nah, jadi ini udah sampai di rumah sahabat semua. Oh. Tapi saya mau pergi lagi nih ke rumah bibi saya karena mau antar abang saya pergi berobat. Mau antarkan Edi pergi berobat. Jadi bibi sama Meista Bibi sama Edi, aku sama Bibi. Baik sahabat semua, sudah sampai di rumah Bibi saya sahabat semua. Maaf ya sahabat semua agak gelap. Terus saya mau buat flash HP saya, tapi baterai saya pun tinggal sedikit. Nah jadi ini kita mau sambal telur dengan si Meista. Jatuh sahabat semua. Astagfirullahaladzim, hampir jatuh telurnya saya buat. Jadi adik saya ini udah ketau ini pira. Jadi marilah kita goreng ya kan. Jadi ini sambalnya udah masak sahabat semua. Ini tinggal nyapu di sini saya. Adik saya mau cuci piring sahabat semua. Jadi agak gelap memang di sini. Nah itu bibik saya lagi di depan ngomong-ngomong. Kebetulan abang saya tadi masih sakit juga. Tadi muntah-muntah juga sempat sahabat semua. Jadi ini abang saya udah tidur, jadi bibi saya lagi ngobrol di situ. Ini saya mau bantu adik saya karena adik saya itu tadi kan kita pergi sahabat semua. Jadi adik saya mau cuci piring, saya mau nyapu.